Neta X akan menjadi mobil listrik terbaru yang dihadirkan oleh PT Neta Auto Indonesia. Dan bakal mejeng di ajang Gias 2024 pada 18 hingga 28 Juli mendatang. Menariknya, SUV medium ini sudah dirakit secara lokal. Neta X ini dikategorikan oleh sebagai medium SUV, lantaran memiliki dimensi yang sedikit lebih besar dari Neta V atau Neta V2. Menariknya, Neta X ini sudah dirakit di Indonesia, dengan tingkat kandungan dalam negeri, TKDN, sebesar 44%. Neta X merupakan produk ketiga kami di Indonesia dan pasar setir kanan global, setelah Neta V dan Neta V2, ucap Jordi Angkawijaja, Product Planning Manager NAI dikutip Viva Otomotif di Bandung, beberapa hari lalu, dengan produksi lokal serta TKDN yang sudah 44%, tentunya membuat mobil ini diprediksi memiliki harga yang terjangkau. Namun, pihak Neta masih belum membocorkannya. Artinya nantinya kami dapat memberikan harga yang kompetitif kepada konsumen Indonesia, kata Jordi. Di atas kertas, Neta X memiliki power 120 kW dengan torsi 210 N dan kapasitas baterai hingga 63,56 kWh. Baterai tersebut sanggup menempuh jarak hingga 480 km hanya dalam sekali pengisian daya saja. Neta X diklaim sebagai SUV listrik cerdas dengan tagline, Experience Tech with EV. Mobil ini memiliki dimensi yang cukup besar, yakni 4.619 mm x 1.860 mm x 1.628 mm, beragam fitur unggulan yang menjadikannya istimewa di kelasnya. Tak hanya disematkan fitur Smart Driving ADAS, Neta X juga dilengkapi dengan fitur Vehicle to Load, V2L. V2L merupakan fitur yang memiliki pasokan arus listrik dengan tipe AC dan dapat digunakan untuk mengisi daya peralatan elektronik. Artinya, mobil ini bisa menjadi genset berjalan bagi pemiliknya.